kainnya saja yang sobek. Coba kalau bagian tangan atau kepala barongan dongeng yang patah, pasti lebih repot lagi memperbaikinya. Untuk menuju ke kampung sebelah, kami harus melewati bukit dan air terjun terlebih dahulu. Meski terbilang jauh, tapi sepanjang perjalanan, kami disuguhi oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Hamparan kebun dan hutan terlihat di mana-mana. Meski kebun sayur tersebar di seluruh penjuru desa, tapi hutan di kampungku, terutama di perbukitan, masih tetap terjaga. Loh, itu kan Kak Rosmi. Kakak sedang mencangkul apa ya di sini? Kak! 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 Hoi! Minailang! Kakak gidang maki parbaler ya. Kemet mulung na. Kemet mulung. Membantu Kak Rosmi sebentar tidak masalah kok. Aku soalnya tidak tega melihat kakak mencangkul ubi sendirian di kebun. Ubi yang sedang diambil ini ternyata berjenis ubi ungu, teman. Itu dia ubi ungunya. Sudah 3 bulan sejak ditanam, ubi ungu akhirnya bisa dipanen. Seperti halnya jenis umbi lainnya, untuk mengambil ubi ungu, kita harus menggali tanah cukup dalam. Sekitar 30 cm. Tapi mencangkulnya harus perlahan-lahan, supaya tidak mengenai ubi ungunya. Dari buku sekolah yang aku baca, warna ungu pada ubi berasal dari zat alami yang disebut zat antosianin. Bukan cuma ubinya saja, daunnya pun ikut-ikutan berwarna ungu. Lang kakak kini tolong aku. Bu yo be nak bioloi. Kakak mau nak umu aku. Ubi ungunya ternyata lumayan banyak. Sudah lebih dari cukup. Ayo kawan, kita lanjut menuju rumah Datu untuk menjahit kain barongan dong.